Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman 3i Network Indonesia. Hari ini di kapal Star Cruise ini saya bertemu dengan seorang ibu rumah tangga luar biasa. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Nur Lailatul Badriah. Beliau sekarang lagi duduk bersama kami ya, di hari terakhir di Star Cruise ini, di mana beliau bercerita tentang beliau itu menjalankan ID dari almarhum suaminya. Luar biasa, dulu suaminya menggeluti bisnis 3i Network ini ya, dan alhamdulillah sampai posisi Brand Agency Indonesia. Dan sekarang berkat mahabbah yang suami berikan kepada seorang istri dan anaknya, sekarang ID-nya diteruskan oleh ibu Nur Lailatul Badriah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ibu, saya mau nanya, dulu sewaktu suami ikut di 3i, ibu tahu? Tahu, tapi gak ngejalanin bisnis. Ya. Ibu dulu mendukung gak waktu suami pertama gabung di 3i Network? Enggak. Pertama gak dukung ya? Iya. Tapi kalau bonusnya mau ya? Wajar ya, kalau ibu rumah tangga gak apa-apa. Tapi setelah, maaf ya, namanya umur kan gak ada yang tahu. Mohon maaf, saya bukan berarti saya mau mengingat-ingat masa lalu. Tapi yang jelas, yang namanya takdir itu kan kita nggak ada yang tahu ya, kapan, di mana, dengan apa kita mati, wallahu alam. Sewaktu suami meninggal dunia, lalu ibu mendengar suami ibu sudah mendapat punya penghasilan brand agency, kira-kira apa yang ibu rasakan? Terharu dan sedih ya. Terharu ya. Ibu punya putra berapa? Punya putra berapa? Punya putra satu ya. Berarti ibu sekarang meneruskan ID suami. Sama ID suami. Dan ibu sama sekali nggak tahu mitra-mitra suami itu di mana, nggak tahu ya. Tapi aset terus berjalan ya. Luar biasa, ini hebatnya bisnis bersistem. Di mana? Udah 8 bulan menerima bonus ya. Oh, luar biasa. Tapi tetap ibu terus lanjutin ID suami ya. Belajar ya. Dan alhamdulillah sekarang berkat suami Brown juga ibu bisa ikut Star Cruise juga ya. Iya. Masya Allah. Luar biasa pokoknya. Masya Allah ya, luar biasa. Ini teman-teman ya, ini seorang pejuang yang sangat luar biasa, seorang ayah yang peduli dengan dengan masa depan keluarga, sehingga sekarang istrinya dan anaknya ditinggalkan dalam keadaan yang nyaman ya, tidak ditinggalkan dalam keadaan sengsara dan minta-minta. Karena hadis mengatakan juga, janganlah engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan sengsara dan minta-minta. Ini bukti real teman-teman, bukti real di mana saya langsung ketemu dengan Ibu Siti Nur Lailatul Badriah ini ya, di mana beliau ini sosok ibu rumah tangga yang benar-benar meneruskan ID suami, dan beliau sambil belajar jalankan klien itu karena dari awalnya beliau tidak tahu menahu tentang sistem gitu. Kesan-kesannya Bu, tolong sampaikan kepada mitra Indonesia, 3i Indonesia, kesan dan pesannya silakan. Pesannya fokus, selalu fokus di 3i karena manfaatnya benar-benar luar biasa. Pesannya menyenangkan. Menyenangkan ya. Alhamdulillah ya. Dan sekarang putra diikutkan, putri apa putra? Putra itu tanggung. Nama besar sekarang udah beda nama. Oh gitu. Tapi sekarang ibu buka polis lagi? Polis sudah ada dulu. Oh sudah ada dulu ya. Tinggal nerusin. Enggak. Maksudnya sekarang dengan adanya bonus tambah lagi polis apa belum? Tambah lagi ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Sehat-sehat terus ya Bu Nur Lailatul Badriah, dan terus fokus ya jalankan 3i Network dengan ikhlas dan seksama, bisa diniati dengan ibadah lah tentunya ya, dan insya Allah hasil tidak akan terlepas daripada kerja keras. Manjada wajada. Salam hormat Bu Nailatul 3i Network Indonesia. Terima kasih ya Bu Nur. Itu teman-teman salah satu motivasi dan inspirasi buat teman-teman semuanya.